Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, welcome back, welcome back, 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 back to my channel Bang Wahyu TV 23. So, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting WiFi Tenda N301 agar terhubung ke internet. So, untuk sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan dukung channel saya untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Langsung saja bro, cara yang pertama adalah hidupkan WiFi kalian dan langsung hubungkan ke jaringannya dan masukkan wifitenda.com. Jika sudah masuk ke pengaturannya, itu tampilannya bro. Dan yang kedua adalah internet setting. Di sini kita memilih dynamic IP saja ya bro ya, sesuai pabrik. Jika sudah, kita klik yang ketiga adalah wireless setting. Nah, di sini adalah untuk pengaturan setting yang buat wifi kita nanti bro, untuk membagikannya kembali ke rumah kita atau di sekitar kita. Di sini kita bisa buat dua ID bro, yang pertama itu Wahyu, yang bawahnya adalah wifi rumah. So, untuk ini adalah proses yang paling penting bro, adalah wireless repeater. Nah, yang pertama adalah kita klik universal repeater. Jika sudah, kita klik pencarian bro. Kita cari wifi terdekat di rumah kita untuk ditembak bro. So, jika sudah, kita carikan sinyalnya agak baik. Langsung kita masukkan passwordnya bro. Jika sudah, kita klik OK bro. Langsung OK. Nah, ini adalah proses rebooting bro, untuk penyambungan wifi yang kita tembak untuk bisa terkonek di wifi tenda kita bro. So, yang belum subscribe, silahkan subscribe bro, karena subscribe itu gratis. Dukung channel saya untuk mencapai 1000 subscriber pertama bro. Nah, adalah proses adalah ini. Yang ini adalah untuk masuk ke pengaturan bro. Biasanya kita klik admin atau passwordnya admin yang pertama. So, kalian bisa lihat di sini adalah pengaturan tenda dan berhasil terkonek bro. Kita langsung saja coba bro. Kita buka YouTube. So, bisa dilihat bro, jaringan kita adalah super kencang bro, tanpa blueprint, tanpa apa bro. So, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita langsung kembali ke menu HP kita bro, untuk melihat seberapa wifi kita bro. So, langsung kita lihat berapa sinyal yang kita dapat untuk menembak wifi ini. Lihat bro, yang wifi rumah sama Wahyu ini adalah hasil tembakan, dan wifi yang di bawah sendiri adalah wifi yang kita tembak bro. Sudah bisa dilihat wifi kita penuh bro, jadi tembakan wifi kita berhasil bro. So, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Wahyu TV 23.